Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin video Shopee haul lagi. Ini nggak tahu yang keberapa kali dan sekarang aku juga mau unboxing. Dan kalau kalian tahu ini adalah kotak makeup dan harganya tuh murah banget guys, cuma 100.000. Dan aku belinya di Kota Batam gitu. Nanti aku bakalan kasih tahu kalian nama all shopnya. Dan kotak makeupnya kayak gini guys, gambarnya kayak gini. Cuman nggak tahu ini aslinya kayak gimana. Sekarang aku mau unboxing. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke guys, aku mau kasih tahu kalian, aku belinya tuh di kbeauty.official.id. Ini lokasinya di Batam guys. Dan harga kotak makeupnya itu Rp104.320 karena lagi promo, dan harga aslinya Rp163.000. Ini tuh udah murah banget guys. Dan kalau kalian lihat di gambarnya itu bagus banget, tapi aku belum tahu realnya itu kayak apa. So sekarang aku mau unboxing. Jadi aku sebenarnya udah ada kotak makeup yang simple gitu, cuman udah gak muat makeupnya. Jadi aku mau beli kotak makeup yang agak besaran gitu guys. Dan kalau kalian tahu ini packagingnya rapi banget tuh. Dan kalau kalian tahu juga, aku beli kotak makeupnya warna pink, baby pink kayak gini. Ini bagus banget guys. Sekarang aku mau coba buka dulu ya. Dan ini gratis ongkir guys. Kalau kalian pakai Shopee Pay, ini gratis ongkir. Ini pakai kardus. Dan bagus banget, dan warnanya sesuai banget. Ini cocok banget sama yang aku pengen, warnanya baby pink. Terus aku mau coba buka. Jadi ini bahannya bukan dari besi guys, tapi dari kain gitu, kain kertas gitu. Terus di bagian atas ada pegangannya, jadi mudah lah kalau dibawa. Dan coba kita buka, di sini ada dua buka pembukanya gitu guys. Dan di sini ada labelnya. Labelnya apa ya namanya, aku buka dulu. Dari Lenlio. Terus kita buka. Oh my god tuh guys, di sini ada kacanya tuh, ini ada kaca. Terus ya aku kayak gini, terus kita bisa kita buka guys. Oh my god. Terus ini ada pengawetnya juga. Terus ini bisa aku pakai tuh dalamnya tuh. Tuh aku suka banget, dan hasilnya dan produknya itu sesuai banget sama yang di foto. Malah menurut aku ini bagus banget guys, dan harganya itu emang murah banget. So kalian harus beli guys, hanya di kbeauty.official.id. dan ini bisa aku pakai buat pensil, pensil alis, or pensil liner. Bisa pakai pakaiin buat lip cream atau apapun. Dan di dalam tuh udah luas banget dalamnya tuh. Tuh daripada punya kotak punyaku itu udah buluk banget. Pokoknya aku bakalan tunjukin kalian gimana aku rapiin makeup aku dan aku taruh di sini. Kalian tonton terus. Guys, ini tuh bahannya dari Mika gitu. Jadi mungkin cepet rusak ya. Cuma ya tergantung orangnya yang pegang. Nah, ini bakalan berguna banget guys. Aku punya kotak makeup kayak gini. Seneng banget karena aku sekarang nggak usah pakai kantong plastik buat makeup orang gitu ya. Dan ini super, menurut aku super murah sih daripada yang besi. Mungkin yang memang kualitasnya lebih bagus, cuma ya kalau menurut aku untuk
makeup pemula itu mending beli kayak gini aja, udah super bagus dan simple banget guys. Guys, mungkin itu aja Shopee haulku kali ini, dan ya aku lumayan puas banget sama produk yang aku beli sekarang karena memang sebagus itu dan memang gak mengecewakan banget. So buat kalian yang mau beli kotak makeup yang murah tapi bagus, kalian bisa beli di k.beauty.official.id, blognya di Batam. Okay, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you in my next video, bye.